Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita sekarang berada di lokasi penjarahan ya, di Mantiung, yaitu di Makom Sultan Tirtayasa, Sultan Agung Tirtayasa. Nah, ini di belakang saya itu sudah terlihat ada makomnya ya. Kami bersama rombongan baru tiba di sini di lokasi ya. Oke, tetap teman-teman ikuti video saya selanjutnya. Kita rencananya mau kemana ini, Bos? Kita ambil karungannya makom-makom yang ada di wilayah Banten aja dulu ya, termasuk ke Mantiung gitu. Mantiung ya, ya. Tadi perjalanan dari rumah berapa jam? Berangkat dari jam 9 ya, Bos ya. Kita mampir-mampir. Berarti berapa jam kita nyampe ke sini? Kurang lebih 3 jam kita. 3 jam ya. Setengah 12. Kita berangkat dari Panimbang nyampe ke sini Mantiung lokasi jam 11.30 ya. Kurang lebih 3 jam kita perjalanan. Dan sekarang kita mau istirahat. Mau makan dulu ya, sambil menikmati suasana dingin. Dan jangan lupa bersyukur. Bersyukur ya, syukur alhamdulillah nyampe di situ. Pak, misalnya atau pemahami, itu pak.
Ya, Pak Ustad, asal muasalna Sultan Tirtayasa kadieu teh. Kumaha ya, Pak Ustad? Kadieu. Non, kapungkurna gitu teh sejarahna gitu. Ngecek ceritaan. Inti barat cenah teh gitu. Terus ieu beja mahna, beja cerita cek kolot. Anu intina mah teh kolot putih. Garung. Ya, masalah panan cenah anu sok ditawasulan paling baik gitu nah hari anu dia nama gitu ada etal lah negara tentang anu ada kuburan dia mah cek cerita nama Sultan Abu Mung Sultan Abu cerita itu Abu Suma terusan gitu satu hari tadi itu nama bininya Tenyaho Mencenah di Google Meta Rene dia istirahat jadi kumanya kasebutna patilasan gitu eh Mas Dago lancar man cenah intinya gitu jadi cai intinya gitu eh talan cari salah panama luka kemana boa bilang ente sampai kadituna ya aja amun abah mah pasti nyaho dalam bahasa kemana gitu tepati apa kak tadi itu nama terus tadi ya ta, kemana nak gitu ya biar ya abis masuk amun nawaso si baik baik gitu misalnya anu si anu sana perlu turun di dia bisa gitu saya pemangi habis makis ya, kunci nama mun dia tam kepala gitu nyacana gitu pak nah mat tentanya Silaturahmi orang karena mulus dia orang ayang istilah ayah barokahna kasihatan kepanjang umur anu datang karena menundang kami ayang naon baik tujuan anu menurut ajaran Islam ayang dikabul pamaksaan nama sama ulah kita mendatang ke dia bisa ingkar dina ajaran Islam meminta mah udah dia nya. Oh, jelas. Eta mah bisa menurut ajaran Islam teu dilarang lah intina mah. Mudah-mudahan urang dikabulkeun pamaksaan. Amin. Boh sahabat oke. Minta pitulungan. Punten Bapak sareng namina Pak? Saryani. Bapak Saryani. Pak, sumber cai di Dupa eta mah buka ti Gunung Dua ti mana lain menang si Abel. Oh, terus pertama menang si ti. Eta mah aya nyelira ya, Pak ya? Sumberna bae. Saya ingat habis akan nyawa bi ke waktu leutik hari tadi bawa Gunung Olot ya. Di belakang makam Sultan Agung Tirtayasa ya teman-teman ini. Ini indah sekali. Suasana pantai di Mantiung ya. Pantai Mantiung ini. Jadi tempatnya luar biasa, indah untuk beristirahat, untuk memandang.
memanjakan mata ya. Suasana keindahan alam ya. Ini luar biasa, ciptaan Tuhan sangat besar sekali ya. Ini kita lihat deburan ombak sesuai dengan pantai Laut Kidul atau pantai Laut Selatan, itu terlihat dari sini juga deburan ombak yang mengeluarkan busa ya, terlihat sangat indah sekali ya. Seperti salju. Di channel Boncu Ropes di sesi sejarah berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.